gini, dicat di luarnya warna biru, warna ini. Wah, ada harganya ini. Ini bisa dijual nih ini. Mungkin bisa dilihat nih caranya nih. Ini berat banget loh. Berat tuh. Boleh dilihat-lihat nih ini. Isinya apa sih? Nah, ini isinya. Ya mungkin ada emas lah, ada udah coba dibuka lah gitu. Nah, ini bisa ditiru, salah satu cara yang paling-paling efektif. Karena kita terlalu banyak mengkonsumsi plastik yang gak bisa daur ulang, jadilah creativity seperti ini, karya, sebuah karya. Terus, mungkin juga teman-teman bisa lihat, tadi aku sempat lihat deh tas dari plastik tuh yang bisa kita pakai juga, jadi itu menjadi sebuah karya juga. Itu bisa digunakan, terus apalagi kalau teman-teman bisa gambar, bisa mewarnai, itu bisa diaplikasikan di situ. Dan ini sangat efektif. Ini lagi happening, ini lagi tren. Bukan hanya tren selfie-selfie aja, ini juga bisa dipraktekkan sebuah tren, masukkan ke dalam selfie kita, pasti followersnya naik. Jamin 100% pasti banyak yang suka. Karena artinya mereka, kalian tuh peduli akan bumi ini, ingin melakukan sesuatu dan berbicara lewat karya. Jadi, nih ya teman adik-adik nih, kalian ingin nambah followers? Nah, tag EcoBrick itu efektif sekali. Jadi nanti kalau mau bertanya silakan, kita kasih beberapa waktu. Tapi ya sekarang saya tutup dulu, tapi terbuka untuk nanti. Jadi ya pokoknya kalian lakukan sesuatu yang kreatif, berkarya, dan Indonesia butuh itu. Indonesia butuh kalian. Oke. Okay. Ya, makasih Mbak Nadine, tapi sebelumnya saya tertarik juga sama kostumnya kalau Mbak Nadine muter sedikit ya. Mut sampah ambil mana sampahnya ya? Ini sekarang ada yang 1, 2, 3, 4 plastik yang nggak bisa didaur ulang itu sebenarnya yang kita pungut plastik kecil. Itu bisa jadi karya juga. Jadi jujur tadi rada susah nih, Semarang kayaknya udah bisa dibilang kota yang peduli akan sampahnya ya. Karena susah tadi nemu sampah mana ya sampahnya, sampai itu trash bagku juga udah kosong gitu ya, nggak ada isinya ya. Tapi itu menjadi sebenarnya jadi contoh, jadi bagus banget bahwa kota Semarang ini udah peduli akan sampahnya. Mudah-mudahan daerah lain juga bisa melanjutkan. Dan sebenarnya bukan karena aku ada di sini jadi sampah bersih, enggak. Sebenarnya yang menjadi patron sampah adalah kalian semua. Kalian ini yang jaga kota kalian. Aku mah cuma mampir ke sini, lihat gitu. Tapi kalian yang harus ngasih contoh, ngasih image yang baik buat para pendatang seperti aku. Jadi aku keluar lagi, keluar dari kota Semarang, aku bilang Semarang bagus kok, bersih. Karena kalian yang ngejaga, jadi kalianlah sebenarnya patroli sampah itu. Bukan aku. Dan aku malah yang berterima kasih sama kalian. Dan mudah-mudahan nih kalian yang muda-muda ini aktif deh, bener deh. Ini nanti kalian aktif, nanti kalian dilirik sama Pak Wali, nanti tarik. Ayo Pak, kita buat satu yang bagus nih, acara-acara bagus. Jadi kalau punya acara yang positif, yang bisa berguna bagi orang banyak, ajuin aja ke Pak Wali, langsung di approve nanti. Ya. Terima kasih Mbak Nadine. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Makin semangat ya, tadi sudah diberi motivasi oleh Mbak Nadine. Terima kasih.